Sementara itu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengajak rakyat menjiwai peristiwa hijrah dengan membaiki diri untuk menjadi ummah berkualiti. Pada masa sama, meneguhkan disiplin diri menghadapi pandemik COVID-19. Saya menyeru kepada diri saya dan saudara-saudari sekalian, marilah bersama-sama kita menjiwai peristiwa hijrah yang bukan sekadar mengenang perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara fizikal dengan meninggalkan harta dan kediaman semata-mata. Saban tahun peristiwa hijrah ini memperteguh tekad kita untuk berusaha bersungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan perubahan sikap dan tindakan kita kepada sifat-sifat mahmudah dan lebih baik sebagaimana dianjurkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya doakan dengan kedatangan tahun baru Islam ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan ke atas kita semua, khususnya umat Islam, keimanan dan kesabaran untuk meneruskan ikhtiar kita menerusi Pelan Pemulihan Negara ataupun PPN yang sedang giat dilaksanakan pihak kerajaan dengan dokongan saudara dan saudari sekalian, insya-Allah. Saya juga berdoa agar ujian ini berupaya menjadikan kita umat Islam yang lebih bertakwa dan mempunyai ketahanan jiwa serta asertif diri yang padu. Bekas Imam Besar Masjid Putra Putrajaya, Tan Sri Dr. Sheikh Ismail Muhammad dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah tahun ini. Turut